Bahas Pokemon Flying, atau simpelnya Pokemon terbang lah ya. Beberapa Pokemon yang punya sayap atau yang bentuknya burung. Yuk, pecinta burung merapat. Yang pertama, burung hantu favorit gua, Hoot-Hoot. Dia bisa keluar malam-malam karena dia memang Pokemon malam. Nah, kalau siang-siang, ada keluarga Pidgeot. Biasanya mereka keluar siang. Ciri khasnya ada di jambul mereka yang panjang. Kalau yang ini, Pokemon terbang paling nyebelin, Golbat. Dia akan berevolusi menjadi Crobat kalau level friendship kalian sudah penuh. Lanjut, Pokemon terbang paling cool, Swallow. Gayanya itu cool banget, apalagi kalau udah manuver kayak gini. Yang ini saingannya Swallow, Star Raptor. Dia juga cool banget karena rambutnya dikasih bentuk emo. Lanjut kita ke Talonflame. Yang ini agak hati-hati kalau dipelihara karena dia juga tipe api, bisa ngebakar sekitarnya. Kalau yang ini agak serem buat dipelihara. Dia semacam siluman kalajengking dan kelelawar, Gliscor. Yang ini kesenangan bapak-bapak, Chatot. Nggak bisa berevolusi dan bentuknya kayak lovebird, ya nggak sih? Lanjut, ini juga aman buat dipelihara, Unfezant. Dia punya semacam bulu yang panjang dan cantik banget. Ada juga yang dari zaman purba, Aerodactyl. Dari namanya aja sudah terinspirasi dari dinosaurus zaman dulu tuh. Satu lagi ada Arceops. Badannya warna-warni dan kepalanya kayak bentuk ular. Ih, ngeri banget ini. Masuk ke legendaris ada Moltres si burung api, Articuno burung es, dan Zapdos si burung petir. Dan ada babysitternya, yaitu Lugia. Dia juga sering kelihatan berkeliling di lautan lepas. Wooh juga sama, dia juga babysitter dari trio legendaris Entei, Raikou, dan Suicune. Lanjut si ganteng Shaymin. Dia bentuknya rusa dan bisa terbang. Kalau dia lewat, biasanya bunga-bunga sekitar bermekaran. Yang ini kebalikannya, kalau dia lewat, bunga-bunga sekitar pasti hancur di Beltal. Gak usahlah melihara-melihara dia. Yang ini paling gede dan paling absurd. Bentuknya kayak roket, Celestila. Aneh banget pokoknya dah. Terakhir Pokemon terbang paling lucu, gue nobatkan ke Swablu. Karena bentuknya memang selucu ini dan jadi hobi para bapak-bapak.